dan nikah khitbah, iaitu nikah dengan perjanjian bahawasanya tidak duduk sekali lagi. Nah, pada adatnya kebanyakan kita memang nikah khitbah. Sebab sebenarnya nikah, lepas akad nikah, perempuan tu terus diberi kepada suami. Hak tu bukan nikah khitbah. Nah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok Imam kata sah. Ha, sah. Tok Bila sah. JKK sah. Sah belaka dah. Bila sah belaka dah, pengantin laki-laki pun salam dengan hadirin dan pergilah kepada isterinya. Itu bukan nikah khitbah. Nikah khitbah ni lepas akad nikah, hak puan tak mari rumah hak lelaki. Macam kita nikah leni, nikah hari Sabtu, hari Selasa ngata. Nampak? Jadi ada 4 hari gap situ. 4 hari tu perempuan tu telah bernama isteri kita, tetapi kita tak wajib nafkah. Tak wajib beri makan minum, tak wajib pergi hospital kalau rebah pokok jambu jatuh. Nah, tak wajib kerana kena beli pakaian kerana belum berlaku tamking, serah kepada suami. Nah, jadi bila kita buat mari orang puan hari Selasa atau rumah kita, baru kita wajib nafkah makan minum tempat tinggal dan sebagainya. Cuma nikah khitbah yang masyhur dalam masyarakat ni biasanya berlaku sebab nak belajar. Tapi tak tahan sangat dah nak nikah, takut-takut terjadi zina, maka nikah. Nah, bila nikah, hak lelaki ngaji di Serdang, Universiti Pertanian. Hak puan ngaji di Perlis, Universiti Perlis. Nah, maka duduk jauh-jauh, maka tidak ada berlaku pertemuan. Maka selama mana tak berlaku pertemuan, ayah perempuan itulah yang tanggung makan minum nafkah dia. Dan tetapi jika dah berlaku persetubuhan, pasal orang ni orang rapat dah, orang kasih dah, ia tidak terjadi zina, persetubuhan di dalam nikah dah. Nah, itulah faedahnya. Wallahu'alam. Baik, terima kasih. Semoga hak tanya soalan tu ada sini lah. Masa hari ni. Soalan.